kembali lagi di channel Fakta Sian. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bermain lagi game Mobile Legend, dan di sini kita akan nge-review skin terbaru dari season terbaru, yaitu season 14 teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke 14 dan hadiah kemarin season 13 sudah ada. Langsung aja teman-teman, mari kita lihat. Oke, jadi sini kita buka dulu game Gordon, lalu pilih Unity Kills Me dan kita jalankan scriptnya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan nge-review apa? Nah, ini dia nge-review skin terbaru Helios teman-teman ya. Langsung sini kita tungguin dulu bentar ya. Nah, langsung kita ke tank dan kita lihat ini dia teman-teman, animasinya ya. Nah, itu dia untuk animasinya, cuman sangat disayangkan ini kenapa suaranya belum ada teman-teman ya. Entah dari montonnya atau kapan memang entah suara belum ada, padahal ini udah download 100% teman-teman ya. Teman-teman di sini bisa melihat itu si Hylos-nya, lihat kapaknya pun begini ya. Jadi ini tema-tema tentang kayak jungle hutan-hutan gitu ya. Apa ini manusia kuda yang di hutan gitu teman-teman. Lihat tuh tanduknya rusak kan. Ininya kuda kan, badan manusia. Itu ada rumput-rumputnya ya, megang kapak kan tuh ya, anjay, keren kan. Nah, ini untuk si Halo season 13 namanya Jungle Watcher. Oke, welcome to Mobile Legend teman-teman, dan di sini kita sudah memakai skin terbaru dari Halo season 13 teman-teman ya, ini namanya Jungle Watcher. Nah, di sini kita akan pakai cooldownnya dulu supaya apa teman-teman, supaya nge-reviewnya tuh enak ya. Jadi kalau kalian mau skipnya ada di deskripsi atau di komen, atau kalian bisa via Instagram gue ya, komen aja ya bang, minta bang. Oke, nanti gue kasih. Nah, ini dia untuk si Helios ya. Nah, ini jalannya begini teman-teman ya, si Helios-nya ini ya, si manusia kudanya ini teman-teman. Nah, sini kita akan lihat dulu untuk basic attack-nya teman-teman. Set. Nah, ini untuk basic attack-nya, jadi dia tuh mengeluarkan aura-aura hijau ya dari senjata tombaknya ini, tombak kapaknya ini ya. Nah, sekarang kita akan coba. Waduh, gila, tank lawan tank ada ya, si Helios lawan Minotaur dan juga si Hilda ya. Wah, kebetulan si Hilda senjatanya sama teman-teman ya, kapak-kapaknya ya, bentuknya ya, lihat tuh. Nah, cuman kenapa Hilda mundur ya? Nah, cuman tuh kan sama ya, si Hilda dari Zodiac, yang ini dari Jungle Watcher ya, season 13. Lihat kapaknya sama teman-teman ya, cuman kayaknya darahnya tebelan sih Hylos teman-teman ya. Ini si Hilda malah maju mundur kan, nyerang kagak malah mundur tuh. Gila, udah dikit darahnya baru dikejar kan, songong sekali teman-teman ya si Hilda ini, waduh. Oke teman-teman, dan di sini kita akan coba untuk skill satunya, tapi ini belum bisa ya, jadi skill satu ini harus ke target ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini untuk skill satunya teman-teman, lihat tuh mengeluarkan aura-aura hijau juga ya, ditusuk nggak tuh si siapa tuh, si creepernya ya, si jungle ini ya, bab birunya ya, dia kayak nusuk setun gitu teman-teman ya. Untuk si Helios anjay langsung mati kan tuh ya, mantap. Jadi mainnya setun-setunan ini si skill satunya ini teman-teman ya. Jadi ya inilah tuh pusingnya bagi musuhnya, pasti pusing anjay kan, kena kapaknya ditusuk anjus. Nah, ini coba kita tusuk si Odora, si ODT. Waduh, skin Zodiac-nya dua ya teman-teman, anjay. Lawan skin season 13, set, tak bisa berkutik ke ODT, anjay, langsung mati nih ya, nih set. Kita stun-stun terus teman-teman ya, auto stun terus, wis langsung double kill teman-teman. Oke, apakah bisa triple kill? Waduh, si Layla-nya malah kabur teman-teman, aduh, kita gagal. Nah, ini untuk skill 2-nya teman-teman, jadi skill 2-nya inilah tuh, mengeluarkan aura-aura hijau ya. Jadi kalau musuh berada di aura-aura hijau ini, dia bakalan terkena darahnya berkurang teman-teman, lihat tuh. Kan hati-hati nih sama Helios ya, kalau pakai skill 2 nih dia darahnya bisa berkurang nih kalau berada di sekitar yang lingkaran hijau itu teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai kena lingkaran hijau ya. Cuman kalau pakai skill 1 hilang ya itunya, selingkaran hijaunya teman-teman ya. Waduh, yang penting nggak apa-apa lah. Nah, ini kita lihat ini untuk skill 2-nya ya, jadi begini teman-teman ya, lihat tuh, kita coba lagi set. Nah, ini langsung kita serang teman-teman. Wih, langsung kita auto stun-stunan ya, stun-stunan lemahan, stun-stunan shoot, langsung double kill, mantap. Oke, sekarang kita akan melawan turtle-nya dulu teman-teman, kita coba bunuh ya. Nah, net shoot. Wah, gila turtle mati deh. Lihat, 1, 2, 3, musuhnya anti limited nih. Nah, ini untuk skill 3-nya ya teman-teman, jadi skill 3 ini dia katanya buat jalan tol teman-teman ya. Aduh, nggak tuh ya, jalan tolnya kok hijau lumutan ya.
ngaduh, widih banyak sekali ngaduh ya, anjay kan, jalan tol banyak sekali teman-teman ya. Jadi kita bisa sambil cepet gini apa larinya, jadi dari normal menjadi cepet dan juga tuh bukan. Ini cuma nggak bisa menyerang musuh teman-teman ya, buat kayak buat bantuan tank gitu kan, bisa tank gini ya si Hylos ini enak banget ya kalau jadi tanker tim kita tuh ya. Pakai lagi jalan tol gini kan, terus darahnya tuh menambah kan. Jadi lumayan waktu lagi war gitu kan, langsung kita pasang jalan tol teman-teman. Ting, langsung kita stunkin dan langsung triple kill, anjay mantap sekali nggak tuh ya si Hylos ini teman-teman ya. Batu. Ini jalan tolnya harus kencang sekali teman-teman ya. Ini kayak bukan jalan tol ya. Kayak apa ya? Ini kayak ini apa harus air gitu ya. Cuman ini untuknya hijau ya. Keren sekali nih. Karena ini skin sentinel blast teman-teman. Batu. So, terus kita bisa bikin jalan tol terus menerus ya. Ya kita bisa belok ya. Jadi, kalau kalian mau jalan tol bayar ke Silos ya. Waduh, dia pembuat jalan tolnya teman-teman ya. Mantap sekali. Oke, sekarang kita coba lagi nih ya ke tengah nih. Pakai jalan tol ya, pembuatan Bapak Hylos ini teman-teman ya. Terus si ODT pun langsung kena ya. Dikejar pun langsung ketangkep ya gitu ya. Jalan tolnya hati-hati teman-teman ya. Auto lurus, siap. Sing. Oke, dari kekung teman-teman. Waduh, 4 lawan 1 nih. Hati-hati loh. Hylos ini tanknya sangat kuat ya, darahnya tebal sekali ya. Dan nanti dia juga pasti sangat berpengaruh kepada tim teman-teman ya. Set. Waduh, ini jalan tol. Aduh, mati sialan jalan. Oke, nggak apa-apa, yang penting mati kita bisa hidup lagi ya. Gila, ini perlu kita terus kan. Ini hijaunya lebih warna lebih pekat teman-teman ya, pekat kehijauan gitu ya. Loh, ini kan biasa standar ya, standarnya kalau terus-terusan ya udah gini. Nah ini kita langsung panggil bantuan ya, kita pakai bantuan ya si teman-teman, kita membutuhkan bantuan tank ya. Kita langsung maju aja ke depannya si Hylos ini karena darahnya sangat tebal teman-teman ya, cocok banget menjadi tanker untuk menjadi tim teman-teman ya, karena enak sekali ya, karena gua punya tank Hylos juga teman-teman ya, sangat keren sekali ya. Jadi kalau kalian user Hylos nih, kalian harus punya nih, karena kan sebentar lagi season 13 di Ori server itu udah ya, atau belum ya? Karena ini kan gue di event server, jadi ya lumayan lah dapat gratis teman-teman ya, anjay kan, langsung double kill gak deh. Jadi kalian user Hylos ya udahlah, kalian tunggu aja nih ya, semangat aja nih, karena season sekarang season 13 dapatnya ini Hylos ya. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung aja melawan si Turtle si Lord ini ya, aja kita pakai ulti terus-terusan gitu ya. Gila, udah kayak apa tahu nih, keren sekali kayak aurora gitu ya, di langit kalian tahu kan pasti itu aurora gitu ya, warna hijau gini aja. Kok nggak bisa skill satunya keluar ya, padahal tadi bisa teman-teman ya, terus kura-kura lo Herman lo kenapa nggak bisa ya, entahlah kenapa si Lord ini tidak bisa pakai skill satu teman-teman ya. Ya udah kalau gitu kita langsung kasih aja jalan tol ini buat si Lord ya, khusus Lord ya, jalan tol khusus Lord, langsung auto lurus kan. Nah tuh arusnya pun kencang sekali ya, harus perjalanan tol arah balik ya, harus mudik kan bisa gitu ya, harus mudik, harus balik, harus ini kan berangkat sehingga itu nih jalan tol segala arah nih ya si Hylos ini ya. Pembuat jalan tol segala arah tuh hati-hati nih kalau ketemu ini ya, tilang atau tilang ya. Waduh, kan auto bikin jalan tol ini ya, warna hijau. Oh ya, pokoknya ini sekarang temanya tentang hijau ya, hijau. Oh ya, hijau. Oh tuh kan si Lordnya ini lama sekali matinya, karena ini kita tidak dapat stun-stunin si Lordnya ini teman-teman ya, jadi kita mengandalkan ini si skill 3. Panik banting ya, dia malah kabur. Kenapa dia malah melewat doang ya, kampret tentu ya, nggak apa-apa, pentingnya skill 3 nya mantap sekali teman-teman ya, jalan tol segala arah, lihat widi efeknya hijau keren sangat ya, lumayan lah untuk skin gratisan ini ya, jungle watcher tentang hutan-hutan gitu ya, pokoknya mantep jos. Oke, sini ada musuh, oke langsung kita bantu ya, kita serang set, langsung kita auto stun kan ya, gila, dua tank lawan satu tank dan oh dia memanggil bantuan ya, oh langsung mega kill atau langsung kita auto stun langsung dikasih jalan tol, langsung dikasih arus hijau, langsung double kill mantap. Oke, hati-hati triple kill. Oke, ini kita stun lagi set, kasih jalan tol maniak teman-teman. Waduh, oke satu lagi saya pakai, waduh sudah wepot duluan teman-teman ya, udahlah kalau gitu kita serang aja markas musuhnya teman-teman ya, hati-hati kalau ketemu Hylos jangan sampai dikasih kendor teman-teman ya, langsung aja kita kasih jalan tol, kita pembuatan jalan tol kepada mereka musuh dan lihat widih keren sekali ini efeknya. Oke, udah selesai, kalau gitu jangan lupa di like, di share, subscribe, sampai kembali di video selanjutnya, see you next time. Time, looking for
Show.